Bisa dengar suara saya? Ya, Mbak Ika, Mbak Sri, Mbak Oni. Siapa lagi yang belum kita tahu ya? Suara saya kedengaran kan ya? Ada yang bisa dengar suara saya? Cek dulu. Saya kedengeran nggak? Cek dulu, cek dulu. Halo, Bamba, semuanya. Halo. Nah, kerja apa? Oke, hari ini kita belajar akuntansi, tapi saya nggak buat ini ya nih. Slide-nya nih, karena susah bikinnya tuh harus apa? Kotak-kotaknya tuh kan susah ya bikinnya kalau di slide-nya susah buatnya. Nah, jadi nanti kita ke buku aja. Ada yang belum punya buku? Minimal buku online-nya aja deh kita pakai. Kita bisa lihat buku online-nya. Saya tadi coba untuk buat tapi kayaknya agak susah. Ini boleh kita mulai atau gimana? Mulai aja ya.
Coba semua buka bukunya ya. Soalnya saya nggak membiarkan nih. Namanya? Menyediakan slide di kelas ini ya, di papan tulisnya. Jadi kita buka buku. Soalnya kita belajar akuntansi. Apa namanya? Jurnal-jurnalnya susah, gambar-gambar itu susah dibuat di slide-nya, jadi harus lihat di bukunya langsung. Halaman berapa? 98. Tapi tenang, di rekamannya saya kasih lihat bukunya. Sekalian pembelajarannya. Oke. Kita belajar akuntansi. Belajar dulu. Belajar dulu. Mulai. Oke, semua sudah buka bukunya halaman 98. Kemarin kita udah ini ya, belajar akuntansi itu apa sih? Akuntansi itu kemarin apa? Catatan, laporan, catatan atau laporan keuangan kita, keuangan sebuah perusahaan. Kalau perusahaan kita, jadi laporan keuangan perusahaan kita ya, yang berisi tentang semua transaksi-transaksi. Misalnya gini, asal itu kayak kita beli apa, terjual apa, itu tercatat semuanya. Kita beli meja, kita beli tanah, kita beli bangunan buat perusahaan kita. Setiap transaksinya dicatat, kemudian dikelompokkan, kemudian dibuat menjadi laporan keuangan. Dibuat menjadi laporan, laporan keuangan. Itu namanya proses akuntansi. Sekarang kita berkenalan sebelah. Konsep persamaan akuntansi. Ada rumusnya gini. Kekayaan sama dengan sumber pembelanjaan. Kekayaan yang dimiliki perusahaan biasanya kita sebut dengan aset atau harta. Jadi kekayaan perusahaan itu biasanya kita sebutnya aset atau harta. Misalnya kekayaan perusahaan, misalnya kalau kita, saya mau tanya, perusahaan kita beli tanah, itu namanya aset, punya harta kita. Tanah itu, terus perusahaan kita beli komputer, ini harta kita. Terus kemudian perusahaan kita beli bangunan, beli meja, beli apa lagi, beli misal kalau perusahaan angkut kita beli truk, beli truk, beli apa, mobil pick up, itu juga termasuk harta kita, harta perusahaan kita, berarti gitu ya. Harta perusahaan kita. Jadi itu kita sebut sebagai aset. Berarti ya, jadi aset itu adalah semua yang kita miliki, semua harta yang perusahaan miliki, gitu kan? Misalnya tadi saya bilang komputer, meja, bangku. Kalau kita perusahaan kita restoran, gitu kan? Semuanya. Jadi dari meja, bangku, peralatan dapur, kemudian bangunannya, rumah makannya, itu namanya harta kita, harta perusahaan kita. Masuk uang, uang
kita dapat itu uang yang kita dapat, yang kita punya perusahaan, sama harta perusahaan. Ya, jadi uang perusahaan itu juga termasuk harta, uang, barang-barang ya. Kan harta terdiri dari uang, bisa juga barang-barang. Barang-barang itu banyak macam. Kayak misalkan tanah, misalkan persediaan. Kalau persediaan ya, persediaan itu kayak misalnya gini, saya menjual komputer. Misalnya saya punya toko komputer, komputer saya banyak ini. Ya. Kalau saya menjual komputer, otomatis komputer saya banyak. Ya. Nah, apa komputer saya itu namanya persediaan gitu, karena kita pakai apa barang itu nggak kita pakai tapi kita jual, itu namanya persediaan, barang yang tersedia untuk dijual itu namanya persediaan. Kalau misalkan Mbak Ika punya TV, toko elektronik, terus jual TV, menjual kulkas, menjual mesin cuci, semua mesin cuci, TV dan apa barang dagangan semuanya itu namanya persediaan. Gitu. Oke. Bagi perusahaan, sumber pembelanjaan dari kreditor. Kalian ini. Oh, gini. Bagi perusahaan, sumber pembelanjaan dari kreditor. Kreditor itu punya orang yang memberikan kita uang. Memberikan kita utang. Itu kreditor. Bagi perusahaan, sumber pembelanjaan dari pemberi utang membawa akibat timbulnya kewajiban untuk mengembalikan. Jadi larang utang, maka kita harus berkewajiban untuk mengembalikan. Oleh karena itu, sumber pembelanjaan dari kreditor disebut kewajiban atau hutang. Sedangkan, sumber pembelanjaan dari pemilik disebut modal. Jadi ada dua nih. Ada sumber pembelanjaan dari, kalau kita cari utangan, ya. Itu namanya utang. Tapi kalau kita bangun perusahaan sendiri, kredit sendiri, nggak pakai utang, maka itu namanya modal. Ini kan hasilnya. Jadi kalau kita membuat membeli barang-barang pakai uang kita sendiri selaku pemilik perusahaan, maka itu namanya modal. Tapi kalau kita minjem uang orang lain, kalau perusahaan-perusahaan gede biasanya dia minjem uang orang lain, maka itu namanya utang. Jadi kita disimpulkan bahwa aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Ini bahasanya aneh, di atas dibilang harta atau aset, di bawah dibilang aktiva. Nih, aktiva bisa diganti harta. Harta sama dengan kewajiban tambah modal. Nih, ini rumus penting dalam akuntansi. Harus dicatat nih. Harta sama dengan ini, dicatat ya. Harta sama dengan hutang tambah modal. Harta itu kalau bahasa ekonominya aktiva. Utang itu jadi disebut bahasa ekonominya kewajiban. Modal ya modal. Utang tambah modal. Ngerti kan? Kenapa rumus? Kenapa ada rumusnya? Misalnya gini, kita mau memulai membangun perusahaan, ya kan? Nah, kita mulai itu beli barang-barang,
dari apa, dari tanah misalnya, baru mau membangun pabrik, baru mau bikin yang kecil dulu aja deh, kita beli peralatan masak gitu. Kalau misalnya kita mau membuat restoran, kita beli peralatan masak, kemudian kita beli meja-meja, kemudian kita beli bangku segala macam, piring-piring, ya kan? Nah, itu semua harta-harta kita. Tapi kita lihat beli semua harta ini dari mana? Apakah pakai modal pribadi, uang dari kita pribadi, atau kita ngutang dulu, bisa kenal, bisa ke orang lain gitu. Atau dua-duanya, utang juga, uang sendiri juga. Biasanya orang pakai uang sendiri dulu. Itu kalau nggak cukup, nggak cukup nih. Jadi, pinjam dulu, pinjam, namanya utang. Jadi kan bisa nomor ini, harta utang sama dengan utang tanpa modal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erli, silahkan masuk ke dalam. Itu kan buku, buka bukunya. Buku ekonomi halaman 98. Kita ngerti ya, gimana cara, kenapa rumus ini bisa apa sama dengan utang tanpa modal. Oke, sudah. Kita terus bawah dari 9. Pencatatan transaksi usaha. Nah, seperti yang saya bilang, setiap transaksi itu dalam akuntansi harus dicatat. Kita mau beli apa, semua dicatat. Kita jual apa, semua dicatat. Kita menyewakan apa, semua dicatat. Gitu, terus modal kita nambah, semua dicatat. Gitu, terus ada yang orang utang sama kita catat. Biar gaji karyawan, kita catat. Kita utang sama orang, kita catat. Gitu aja. Semuanya dalam perusahaan harus dicatat. Transaksi, setiap kejadian. Supaya apa? Supaya kita tahu nanti di akhir periode, di akhir tahun gitu ini. Kayak kita ada tadi gitu. Ya. Nah, misalkan transaksi A. Lihat halaman 95. Transaksi A. Penyetoran modal oleh pemilik. Ini ya. Pertama kali bangun perusahaan, harus kita menyetorkan modal kita. Transaksi awal saham di kita adalah penyetoran modal oleh Santi sebesar 8 juta. Akibat transaksi ini adalah bertambahnya aktiva perusahaan dalam bentuk kas sebesar 8 juta. Jadi, apa namanya? Aktiva dari harta. Jadi bertambah hak perusahaan dalam bentuk kas. Ya iyalah, misalnya gini. Misalnya Mbak Oni, dia mau bangun salon. Dia mau bangun salon dari awal, dari nol. Pertama kali yang dilakukan adalah mengeluarkan modal 8 juta. Otomatis kalau modalnya ditol, dia naruh modal di perusahaan itu, di perusahaan ini dia. Kalau ini ya, otomatis kasnya, kas itu artinya uang kas ya, uang cash, uang kita pegang itu namanya kas, uangnya nambah, gitu, uang nambah, modal juga nambah, gitu, coba lihat lagi, dengan demikian persamaan akuntansi, salam cerita adalah pertama aktiva sama dengan kewajiban tanah modal, atau kalau bahasanya, bahasa kitanya, harta sama dengan hutang tanah modal. Yaudah, aktifanya bertambah, hartanya bertambah karena kas kita bertambah,
kas itu termasuk dari harta. Kas itu dia adalah bagian dari harta, ya, karena kas karena harta kita, harta yang kita miliki. Harta yang perusahaan itu kas, peralatan, perlengkapan, tanah, gedungnya, bangunan, semua peralatan itu semuanya maksudnya ke dalam harta. Punya harta itu yang kita miliki. Nah, kas, kas itu kan yang kita miliki. Nah, kas itu nambah 8 juta. Modalnya juga nambah 8 juta. Artinya maksudnya. Ngerti sampai sini? Ngomong pelan-pelan dulu. Pelan-pelan, terus di ini harus diterangkan secara sama. Ngerti ya? Transaksi pertama, transaksi kedua. Tadi sudah saya bilang untuk mendapatkan harta, kita butuh uang dari kita sendiri, modal namanya, atau kita minjem orang lain, menyimpan. Nah dia ini minjem uang pada bank besar 7 juta rupiah. Ini mengakibatkan sama kasnya nambah. Kedua, apa nambah? Utangnya nambah. Gitu. Pokoknya dalam akuansi itu dia pasti menyebabkan dua kemungkinan, dua akibat, kasnya nambah, modalnya nambah, kasnya nambah, utangnya nambah, dan dia dua itu dalam akuansi. Kenapa kok dicatatnya 8.000 pak? Kenapa dicatat 3.000? Biasanya 3.0 di belakang dihilangin, nggak dicatat dalam akuansi, nggak, bukan dalam buku akuntansi itu nggak dicatat. Lihat di atas itu ada misalnya dalam ribuan, ya, di atas tabelnya ada misalnya dalam ribuan gitu, dalam ribuan itu 8 juta kita potong akhirnya 3 nol di belakang jadi 8.000 ya, gampang kan dalam menuliskannya. Di sini transaksi C, salon juta membeli peralatan salon sebesar 5 juta. Ingat, membeli peralatan. Tadi bisa bilang peralatan itu harta kita, harta perusahaan, peralatan. Karena dia beli peralatan. Peralatan kayak apa ya? Peralatan salon kayak ini, hair dryer, terus alat untuk keringat, terus alat untuk rebonding misalnya. Jadi sebesar 5 juta ini juga menyebabkan dua akibat. Pertama, kalau kita beli peralatan otomatis peralatan kita nambah, ya. Kedua, uang kas kita berkurang, kas kita berkurang soalnya kita beli pakai uang, uang kas kita berkurang. Akibatnya peralatan kita nambah karena kita beli. Coba kita lihat transaksi C, kasnya minus 5.000, 5 juta, peralatan yang nambah 5 juta gitu. Lalu akhirnya saldo akhirnya 10.000, kasnya jadi 10.000, peralatan nambah jadi 5.000, utang banknya 7.000 tadi, modal santai 8.000 gitu. Gak kan nih dari sini, jadi peralatan itu aktiva kita, aktiva itu harta. Harta itu banyak yang dari kas, peralatan, perlengkapan, terus dari persediaan, persediaan itu barang yang kita jual, terus tanah, mobil, bangunan, banyak ya. Nah,
coba jumlahin 2.000 sama 5.000 15.000 kan, 7.000 sama 8.000 15.000 juga sama, harus sama, nggak boleh. Jadi jumlah harta sama dengan jumlah kewajiban atau utang ditambah jumlah modal. Gitu, itu sama, nggak boleh nggak. Nah, akurasi namanya balance. Balance itu artinya seimbang, artinya sama jumlahnya. Artinya ini seperti ini. Contohnya begini, negara. Soal ini akutan itu agak sedikit susah ya. Kalau bagian ekonomi, ekonomi jadi agak sedikit susah. Dan menggunakan dulu sampai sini. Oke, lanjut ya. Tunggu ada pertanyaan nih. Lagi, buka lagi bukunya namanya transaksi D sekarang. Jadi kita lihat sampai transaksi C. Sekarang kita transaksi D. Selama satu bulan, salon jelita membeli berbagai sampo, minyak rambut, bahan-bahan kosmetik, dan perlengkapan salon lainnya sebesar 500.000. Tadi kalau di transaksi C dia beli peralatan, sekarang dia beli perlengkapan. Yang tahu perbedaan perlengkapan sama peralatan kan? Perlengkapan dan peralatan bedanya. Peralatan itu alat-alatnya. Lalu peralatan alat-alatnya, mesin, hair dryer, pokoknya semua nih peralatan yang meja itu alat. Kalau perlengkapan kayak sampo, kayak minyak rambut, bahan-bahan kosmetik, itu perlengkapan. Jadi dia bukan alat ya, jadi dia cuma bahan-bahan untuk melengkapi gitu, punya rambut, sampo gitu. Sebesar 500.000. Nah, seperti tadi kayak akun C, kayak transaksi C, dia beli 500.000, beli perlengkapan 500.000, perlengkapan berkurang, perlengkapan yang bertambah, uang hasilnya berkurang. Iya. Uang hasilnya berkurang karena dia membeli perlengkapan. Tapi perlengkapan bertambah jadi 500.000. Gitu. Oh, salah deh. Pembelian tersebut dilakukan secara kredit. Nah, kalau secara kredit akan timbul utang dagang, utang namanya. Jadi ya, kalau tadi dia cash gitu, cashnya berkurang secara kas, uang kasnya berkurang. Itu kalau misalkan dia belinya secara utang, secara kredit. Kredit itu artinya ngutang. Kredit itu bahasa halusnya dari ngutang. Secara kredit, dia belum secara kredit ya, maka dia akan muncul utang baru gitu. Jadi kasnya tetap, tapi utangnya nambah. Kenapa? Karena dia beli perlengkapan pakai utang, bukan pakai kas. Karena kita bisa lihat di masa transaksi D, perlengkapan nambah 500, utang dagang juga nambah 500 gitu. Jadi pas di harta ada yang nambah, di utang ada yang nambah gitu. Pokoknya akuntansi itu wajib memberikan dua akibat. Akibatnya bisa di harta dua-duanya, atau bisa di kewajiban atau modal, atau bisa di harta satu, di kewajiban atau modal satu gitu. Jadi wajib memberikan dua akibat.
itu ya. Sampai transaksi D, sekarang transaksi E, bayar utang. Utang bayar utang kan. Selanjutnya itu membayar utang yang timbul karena dia membeli perlengkapan tadi sebesar 300.000. Dia nyicil dulu nih 300.000. Akibat transaksi itu mengurangi aktiva. Apa aktivanya yang berkurang? Kasnya. Kasnya berkurang. Dan hutangnya juga berkurang. Itu kasnya berkurang 300. Utang dagangnya juga berkurang 300. Itu dia menyebabkan dua akibat kan. Pertama akibatnya di kas, kasnya berkurang. Kedua akibatnya di utang dagang. Utang dagangnya berkurang. Sekarang kita lihat saldo akhirnya harus sama, harus sama cost balance biasa akuntansinya. Sekarang kita hitung 9.700 tambah 500 tambah 5.000 itu sekitar 15.200. Bisa kan kewajiban ditambah modalnya juga 15.200, 7.000 tambah 200 tambah 5.000 15.200. Transaksi F sekarang. Dia menerima pendapatan. Otomatis kan ya pastilah kita menerima pendapatan. Masa kita menambah, kita bikin usaha, nggak ada penghasilannya. Nggak mungkin. Selama bulan tersebut, Julita memperoleh pendapatan jasa salon sebesar 3 juta. Transaksi ini mengakibatkan bertambahnya kas dan modal. Kenapa? Kasnya nambah karena ada pemasukan uang besar 3 juta. Kenapa modalnya nambah? Karena dia mendapatkan pendapatan. Pendapatan berupa kas, tapi juga akhirnya menambah modal. Oke, berarti ya. Akhirnya kasnya nambah 3 juta, modalnya nambah 3 juta. Bisa transaksi G. Transaksi G itu beban yang dibayar. Kayak biaya yang harus dibayar. Beban itu artinya biaya yang harus dibayar. Beban yang dibayar oleh perusahaan selama sebulan adalah gaji karyawan sebesar 300.000. Sedikit banget ya, listriknya 200.000 dan lain-lain sebesar 100.000. Jadi total beban salon Jelita akhirnya 600.000 selama 1 bulan. Nah, karena kita harus membayar biaya-biaya ini, biaya karyawan, biaya listrik, biaya lain-lain, itu mengurangi kas kita. Nah, kita bayar sama juga itu mengurangi modal kita. Gitu. Kita bisa lihat nih gaji dibayar pakai kas kita kan 600 ya, terus modal juga berkurang 300 200 sama 100 ya, 300 200 sama 100 jadi semuanya 600. Jadi mereka bayar 600 ke karyawan, ke karyawan 300, ke listrik 200, ke lain-lain 100. Jadi kasnya berkurang, modalnya berkurang. Oke. Mak, selamat malam Mbak Siti. Selamat malam. Siti ya kasnya ya. Saya transaksi hak.
Pada bulan tersebut, Santi mengangsur pinjaman pada bank sebesar 101 juta. Pengaruh transaksi ini adalah kasnya berkurang dan hutang banknya berkurang juga. Ya kan? Logikanya kan gitu. Kalau kita bayar hutang 1 juta ini ke bank, uang kas kita berkurang. Di sisi lain, hutang bank kita juga berkurang. Kenapa? Karena kita bayar. Gitu. Rp12.100 dikurang 1.000. Kenapa 1.000? Ya, karena 3 angkanya dipotong. 1 juta jadi 1.000. Dipotong kenapa? Supaya lebih gampang aja nyatetnya, biar nggak kebanyakan mau. Ribet. Oke, itu transaksi hak. Ini ya, berkurang 1 juta, berkurang lebih 1 juta. Terus dari transaksi I, pada akhir bulan perlengkapan masih tersisa 200.000. Perlengkapannya apa? Jadi sampo, minyak rambut, alat-alat kosmetik. Jadi perlengkapan yang masih tersisa sebesar 200.000. Ini berarti jumlah 100.000 tak terpakai. Iya, jadi sisanya 200.000. Sedangkan di awal tahun itu, awal membangun perusahaan ini, dia nilai perlengkapan itu 500.000. Jadi yang terpakai berapa? Dikurangi aja 3.000 jadinya. Jadi 3.000 telah terpakai. Walaupun tidak berhubungan dengan pihak luar, kejadian ini juga perlu dicatat. Pengurangan atas perlengkapan dan modal. Jadi perlengkapannya berkurang 300.000. Modalnya juga berkurang 300.000. Kenapa kok dicatat sih? Ya iya, soalnya kan dia berkurang. Perlengkapannya udah kepake. Gitu. Ngerti semua kan sih, pelan aja santai. Nah, ya. Transaksi J, pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi itu kayak apa sih? Gini, apa nih? Saya pemilik salonnya ya. Saya memakai uang perusahaan saya, uang salon itu buat kepentingan pribadi, yang buat jalan-jalan atau buat apa, beli barang-barang pribadi, tas, sepatu. Nah, itu masuknya ke dalam pengambilan pribadi. Dalam apa kan sih sebenarnya? Kita harus memisahkan uang perusahaan kita sama uang pribadi kita. Walaupun itu perusahaan kita, kita harus pisahin uang perusahaan kita sama uang pribadi kita. Nggak boleh kecampur. Tapi ada saat-saat di mana kita harus ambil uang dari perusahaan kita. Berarti keuntungan ada, kita ambil. Gitu. Ya ini, pada akhir bulan, Santi mengambil 400.000 dari perusahaannya untuk keperluan pribadinya. Terserah, bisa beli tas, bisa beli apapun, asal keperluan pribadinya. Transaksi ini menyebabkan otomatis kasnya berkurang, modalnya juga berkurang, ya kan? Ini kasnya kurang parah. Modalnya berkurang 400.000. Gitu. Nah, di akhir bulan kita
bisa membuat macam laporan keuangan. Jadi semua transaksi yang terjadi selama sebulan kita bikin laporannya. Pertama dari A sampai J kan. Kita bisa lihat tabelnya selama 100 tiga. Waalaikumsalam. Silakan dibuka bukunya. Halaman 100 kan sekarang di halaman 103. A B C D E F G H I J. Jadi kita udah belajar terus semuanya sampai J, sampai transaksi J, ya kan? Nah, semua kita bikin dalam laporannya selama satu bulan. Sehingga kita tahu sekarang uang kas kita berapa, ya kan? Terus perlengkapan kita berapa? Uang kas kita sekarang ada 10.700. Perlengkapan kita sekarang ada 2.000. Perlengkapan kita sekarang ada 5.000. Sedangkan utang kita ada 6.000 utang bank. Terus utang dagangnya ada 200.000. Kemudian modalnya ada 9.700. Nah ini yang namanya laporan keuangan tuh ini. Gitu. Jadi kita tahu kondisi keuangan kita tuh kayak gimana. Berarti ya. Ngerti ya, cuman ada yang ditanyakan dulu. Jadi kalau yang baru datang, ini ya, boleh gabung dulu aja. Nah, nanti saya share video kita. Sekarang masuk ke berikutnya, akun rekening. Akun itu apa sih? Akun account artinya rekening atau catatan nih. Jadi rekening kan account. Kalau kita ke bank mau buka account, mau buka rekening gitu. Contohnya account apa sih, contohnya apa account tadi kayak kas, perlengkapan, peralatan, itu punya account. Utang itu punya account. Utang dagang, modal, itu punya account. Akun, kalau kita orang akuntansi ini akun. Jadi akun-akun ini kas, perlengkapan, peralatan itu nanti di bah, dibuat laporannya kayak tadi, memang itu simpel kan, gitu. Tapi nama-nama akun nanti ada banyak tuh, nanti kita belajar. Jadi akun ada banyak. Kas, peralatan, perlengkapan, persediaan, modal, apa, bangunan, pajak, pendapatan, itu nama akun. Jenis-jenisnya. Nama akun ya. Nama akun. Bentuk akun. Akun bentuk T. Kayak gini. Jadi di akuntansi itu ada debit, ada kredit. Debit, kredit. Ingat ya, ada debit, ada kredit. Di akuntansi ada debit, ada kredit. Debit itu di sebelah kiri, kredit itu di sebelah kanan. Oke, debit sebelah kiri, kredit sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri itu biasanya untuk harta. Debit itu untuk harta. Di sebelah kanan itu biasanya untuk utang sama modal. Utang modal itu di sebelah kanan. Jadi kewajiban sama modal itu ada di sebelah kanan. Nah, bentuk-bentuk akun tuh ada akun kolom,
ada akun 4 kolom yang enggak gitu penting. Ini apa? Klasifikasi akun. Aktiva atau harta. Aktiva adalah sumber ekonomis yang memberikan keuntungan di masa depan. Aktiva itu ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Aktiva lancar apa? Harta yang lancar. Harta yang sering. Harta yang sering keluar masuk. Jadi dia lancar. Dia gampang didapat, gampang juga dihilangkan. Lancar. Kan kas. Uang kas itu gampang didapat, gampang dihilangkan, gampang dibelanjakan. Bisa perlengkapan, sampo, kelihatan calon dong, sampo, apalagi minyak rambut, alat-alat kosmetik, terus kalau di kantor ada namanya perlengkapan kantor tuh ada kertas, pulpen, pensil, itu kan gampang, belinya cepat, keluar juga cepat, maksudnya habisnya juga cepat, itu lancar. Nah ada yang tetap, ini lama dia. Belinya apa masa pemakaiannya lama, misalnya apa rumah kan nggak setahun dua tahun ya, bisa nggak 9-2 bulan, nggak tahun dua tahun, setahun dua tahun juga lama ya. Bangunan, tanah, mobil, bisa aktif tetap dia pemakaiannya lebih dari 1 tahun, itu aktif tetap, harta tetap. Peralatan misalnya apa, peralatan mesin ya, mesin jahit, hair dryer, kan juga biasanya dipakainya lebih dari 1 tahun, itu juga termasuk harta tetap, aktif tetap. Pokoknya semua jenis peralatan itu namanya aktif tetap. Oke. Terus kemudian juga apa namanya, kewajiban. Kewajiban juga sama, ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Sama sih, kayak utang lancar sama utang tetap gitu. Utang lancar tuh kayak dia utang di bawah 1 tahun, misalnya kayak utang pajak, utang dagang. Itu kan misalnya kita beli dagangan nih, ya kan, terus kita ngutang. Nah, biasanya kita lunasinnya mungkin seminggu lagi, atau sebulan lagi, nggak dari 1 tahun kan. Tapi kalau utang jangka panjang, misalnya utang bank, misalnya kita utang sama bank itu 2 tahun, 3 tahun. Itu utang jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Gitu. Habis itu modal, yang modal udah ya, udah. Ini. Nah, ini. Ada kode-kode nih, kode 1 sampai 6. Sepuluh ada kode. Aktiva, kewajiban, kalau dengan kata aktiva itu namanya harta. Sama aktiva sama harta itu sama. Aset sama aja. Beda buku, beda istilah. Tapi saya lebih suka bilang harta. Itu lebih ke Indonesiaan gitu. Ini kelompok-kelompok akun. Ada harta. Harta itu kayak uang kas, persediaan, peralatan, perlengkapan itu masuknya ke harta. Kewajiban itu utang. Modal, pendapatan ya pendapatan. Beban itu kayak biaya-biaya yang saya keluarkan tadi, beban dari listrik, maksudnya beban listrik, bayar gaji ke karyawan, maksudnya beban gaji karyawan, itu namanya beban gitu. Habis ada pendapatan dan beban di luar usaha. Nah ini jarang dipelajari sih, kalau yang nomor 6 itu jarang. Kode rekening stelsel kita lewatin aja nih, gak penting. Kode urut angka. Nah, ini nanti aja nih. Sebelum belajar yang lain. Itu gak gitu penting. Nah, aturan debit kredit. Ini sangat penting kali ini. Nah, oke. Okay. Jadi ini ada yang ditanyakan dulu. Pelan-pelan aja gitu. Gak cari. Saya minum dulu. Nah. Ada pertanyaan dulu
yang baru datang silakan buka bukunya. Karena ini pelajaran akuntansi, kalau nggak bisa bikin slide-nya, ribet ya. Ya, kolom-kolomnya itu kita buat. Saya kan mau tanya kamu. Oke, okay. Kita lanjut aja. Debit kredit. Sebelah kiri itu disebut debit, sebelah kanan itu disebut kredit. Terus gimana caranya kita menentukan ini di debit atau di kredit? Ini. Ini penting nih, gue catat nih. 109 tuh kalau perlu dipoto. 109 tuh kalau perlu dipoto ini penting nih. Aktiva atau harta. Ketika bertambah, dia debit, kita nyatat dia di debit. Harta, peralatan, perlengkapan, persediaan, gitu kan. Semua kalau bertambah, di debit. Bertambah misalnya gimana, Pak? Soalnya kalau kita naruh modal, otomatis kas kita nambah kan. Nah, kita cek di debit. Misalnya kita dapat pendapatan, kita dapat untung, pendapatan, otomatis nambah kas kita. Nah, kita cek kas itu di debit. Nah, dia nambah. Terus peralatan gimana, Pak? Peralatan kan ya, kita beli peralatan. Beli peralatan, beli perlengkapan. Dan beli persediaan, misalnya. Kan nambah kan, kalau kita beli kan nambah. Nah, misalnya ke debit, karena dia nambah. Sebaliknya, kalau berkurang, misalkan kas berkurang, kas. Kita dibayar listrik, misalnya. Kasnya berkurang kan, kita catat itu di kredit. Gitu, karena dia berkurang. Sama juga perlengkapan. Misalnya kita udah pake sampo sama 3 bulan ya. Berkurang kan banyak. Nah, kita catat di kredit. Karena dia berkurang. Tapi kalau kemudian dia beli lagi, terus bertambah lagi. Kita catat lagi di debit. Tapi gitu-gitu aja terus. Menambah di debit, kalau berkurang di kredit. Kewajiban itu di debit sama kredit itu kayak gimana? Kewajiban itu utang ya? Utang? Yang tadi saya bilang, utang itu di kredit. Oke, biasanya pas normalnya kalau kewajiban dan modal itu bertambah dia di kredit. Kalau harta bertambah di debit, tapi kalau kewajiban dan modal bertambah itu di kredit. Lihat nih, kredit sebelah kanan kan, debit sebelah kiri. Misalkan kewajiban nambah, utangnya nambah, kita catat di kredit. Dan kita berutang, utangnya berkurang, kita catat di debit, gitu. Di sebelah kiri. Itu kalau nambah lagi utangnya, catat lagi di kredit lagi, sebelah kanan. Gimana dengan modal gimana? Gini ya, modal itu di debit atau kredit juga. Kalau modalnya bertambah itu di kredit, kalau modalnya berkurang debit. Misalkan gimana di kita taruh modal gitu nih 5 juta di saham gitu, mulai nambah, kita catat modal di kredit, terus kita ngambil ini untuk keperluan pribadi 2 juta untuk beli tas, buat beli macam-macam lah. Kan berkurang modalnya. Kita tetap di debit. Di sebelah kiri. Jadi itu jelas tandanya. Plus minus, minus plus, minus plus. Ya, kita lihat kan. Plus minus, minus plus, minus plus. Artinya kalau plus itu artinya bertambah, minus itu artinya berkurang. Gitu. Nah, ada kolomnya kan. Saldo normal.
kalau saldo normal gimana? Misalkan kalau normal tuh kayak yang tadi saya bilang sama aja. Jadi dia itu ketika nambah di mana? Ketika berkurang di mana? Ini cuma penjelasan aja sih. Kan tadi saya udah jelasin ya. Nah ini sama penjelasan kayak gini. Jadi itu harta, harta kalau nambah di debit, kalau berkurang di kredit. Terus saldo menurun tuh nggak perlu dipikirin tuh. Itu regulasi. Kewajiban, utang, penambahan, kali-kali bertambah di kredit, kalau berkurang di debit, modal juga gitu, kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit, privat itu apa tuh? Itu artinya penarikan pribadi, ini yang tadi saya bilang, narik uang ke keperluan pribadi, itu namanya privat. Kalau berkurang di debit, kalau berkurang di kredit, ini privat itu mengenai uang perusahaan itu keperluan pribadi. Keperluan pribadinya si bos. Tuh, kalau kita bosnya gitu. Terus pendapatan. Pendapatan itu kalau berkurang di kredit, kalau berkurang di debit. Beban. Beban kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Beban. Tadi yang saya bilang, beban itu adalah biaya-biaya yang harus dibayar. Ya, artinya. Masuk ke halaman berikutnya. Sama 10. Kita coba dulu nih. Transaksi A. Penyetoran modal. Pada tanggal 1 Januari, Rafli mendirikan bengkel. Bernama Bengkel Super. Dia menyetorkan uang sebesar 8 juta untuk modal. Sekarang kita catat itu di dalam sistem debit kredit. Aktiva atau kas bertambah. Sekarang nih, kita harus mikir dulu. Ini dia naruh uang 8 juta. Dia harus menyebabkan dua akibat. Harus banget menyebabkan dua akibat. Harus seperti itu. So, kita harus tetapnya itu dua. Gitu. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Kita harus nyatet. Maka nih, kita harus mikir nih. Dia naruh uangnya sebagai modal. Pertama, modalnya nambah. Kan? Ingat modal kalau bertambah di mana? Kita lihat di atas. Modal kalau bertambah di kredit tuh. Nambah modal di kredit. Oke. Kemudian kalau modalnya nambah apa lagi ya? Ah, kasnya nambah. Ya kan? Iya dong. Uang kasnya nambah ya. Karena dia nyetor uang itu. Kasnya nambah. Sebesar 8 juta. Ingat aktiva itu kas itu termasuk aktiva kita bertambah di debit. Nah kita lihat tuh di akun T akunnya ini namanya akun T nih yang grup T ini terus kas grup T terus modal Rafli itu namanya akun T. Jadi kita catat di debit itu kas 48 juta, di kredit itu modal 8 juta. Gitu, emang. Oke, gampang ya. Masuk transaksi B. Setelah bengkel didirikan, aku membeli peralatan. Seharga 6 juta. Dia membayar tunai 3.500. Sisanya utang. 6 juta nih, dia beli peralatan 6 juta. Mau bayar 3.500. Sisanya utang. Sisanya berapa? Sisanya itu 2.500 ya. Oke. Nah, jadi kita harus lihat dulu nih. Pertama, peralatan tambahan 6 juta. Oke, terus dia membayar tunai. Uang kasnya berkurang sebesar 3.500. Iya dong, uang kasnya berkurang. Nanti dibayar tunai. Terus sisanya ngutang. Nah, ngutang, utangnya nambah. Gitu.
lihat di transaksi B ya. Jadi kita lihat di akun T nya ke B nya kan B B kan ada B B kas di 3.500.000 kredit kita usaha 3.500.000 kredit ternyata nambah 6 juta di debit B. Gampang kan? Jadi harus identifikasi dulu. Kemudian transaksi C, bengkel super membeli perlengkapan dengan uang tunai seharga 1 juta. Nanti beli perlengkapan. Tadi dia beli peralatan ya. Perlengkapan. Bedanya perlengkapan sama peralatan beda. Perlengkapan bisa bilang kalau di bengkel itu alat-alatnya. Saya apa? Kunci-kunci ya. Sampai terus lagi. Alat buat ngopa tuh yang gede yang bunyi. Itu dia masuk ke dalam peralatan. Terus perlengkapan kayak gimana? Perlengkapan misalnya kayak dia beli oli gemuk gitu ya. Enggak, itu perlengkapan. Oli gemuk terus lagi banyak oli. Minyak rem gitu kan perlengkapan. Dia beli perlengkapan tunai 1 juta. Coba kita identifikasi dulu. Berarti perlengkapan tunai 1 juta. Perlengkapan perlengkapan nambah. Kalau uang tunai berkurang kan? Pak. Dia belinya secara tunai. Ya enggak sih? Ya. Gitu aja. Kita lihat di transaksi C. Pertama nambah 1 juta. Terus apalagi berubah, kas berubah berkurang sebesar 1 juta. Oke, sama. Masuk ke transaksi D sekarang. Bengkel super menerima pendapatan jasa servis dibayar tunai kan? Dia tidak dapat uang tunai dari pendapatan jasa sebesar 3 juta. Maka kemudian kalau dapat uang, apanya yang nambah? Kasnya nambah. Siapa lagi nambah? Pendapatan nambah. Gitu. Jadi kita harus identifikasi ini masuknya kemana nih? Masuknya ke kas, abis itu kemana lagi? Pendapatan. Kas nambah apa berkurang? Nambah. Maka di debit sebesar 3 juta tuh yang dia. Terus kredit, di kreditnya apa? Dia pendapatan jasa servis. Terus di ini. Jadi akuntansi itu harus seimbang di debit dan di kredit. Jadi kalau ada yang kita catat di debit, maka harus ada yang kita catat juga di kredit. Gitu. Kalau ini karena dia yang D ini karena dia mendapatkan pendapatan. Kasnya nambah di debit terus berkurang di yang di kreditnya apa? Pendapatan. Gitu. Banyak. Oke, transaksi E. Pembayaran beban. Dia bayar gaji, bayar listrik, bayar serba-serbi sebesar 1.125.000. Kalau ingat tadi bayar beban tuh, bayar biaya, apanya berkurang? Kasnya berkurang pertama. Terus apa lagi? Kan kas berkurang di kredit. Nah, di debitnya apa? Kita catat beban. Jadi ada beban gaji upah, beban serba-serbi, beban listrik di debit. Jadi seimbang debit sama kreditnya. Halo Mbak Titi. Mbak Titi bisa dimatikan mikrofon. Halo Mbak. Nah. Oke, sudah. Loh malah yes. Lalu transaksi F ya, transaksi F. Jadi ingat jadi harus simpang ya, debit berapa di kredit juga harus sama, biasa catatnya berapa. Transaksi F prepay itu tadi apa saya bilang, mengambil uang untuk kepentingan pribadinya. Si Rafli nih mengambil uang untuk kepentingan pribadinya, itu jalan sama misalkan istrinya atau apa
membeli peralatan atau di barang-barang pribadi dia biasanya 400 ribu. Maka catatnya gini, huruf F itu pertama, prefer itu kan mengurangi kas ya, karena dia ngambil uang, uangnya berkurang, kasnya berkurang, kas itu uang tunai, kas itu uang tunai berkurang 400 ribu. Di sisi lain, prefernya bertambah karena di kasnya itu berkurang, di kredit, di debitnya, prefernya bertambah. Ingat tadi dilihat tabelnya di atas apa di halaman berapa gitu, prefer kalau bertambah aja, prefer kalau bertambah di debit. Nah, ini huruf D, huruf B sih, huruf F salah dengan D nih, salah tuh berita tahun Rafli, bukan huruf D, huruf F ya. Oke, habis itu transaksi G. Itu diganti aja ya, prefer Tuan Rafli diganti apa? Oke, transaksi G. Perlengkapan yang terpakai selama bulan Januari dinilai seharga 750.000. Perlengkapan yang terpakai, ingat, jadi perlengkapannya berkurang. Nah, tadi saya bikin udah kita ini kan, perlengkapan itu kan harta, harta kalau berkurang mana? Di kredit. Nah, kita lihat nih perlengkapan, perlengkapan huruf G itu kan perlengkapan di kredit sebesar 750.000 kredit karena dia berkurang. Nah, terus kan kita ketemu di kreditnya apa, terus di debitnya apa? Di debitnya itu beban perlengkapan, beban perlengkapan. Kenapa beban? Karena dia sudah terpakai. Jadi beban itu ada dua pengertian. Pertama, biaya yang harus dibayar. Kedua, barang yang sudah terpakai. Jadi beban perlengkapan itu perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 750.000 rupiah. Nah, ya, hanya itu. Nah, itu. Gimana? Gampang nggak? Alhamdulillah. Gampang nggak? Ya, nanti dipelajarin lagi ya di videonya. Akuntansi emang gitu, jadi harus apa, belajar belajar sambil praktek itu speknya. Yang mau ditanyakan dulu apa sih? Ini udah selesai sih kelasnya cuma segini, tapi banyak materinya. Kita harus apa ya? Tesnya udah semua kan pak? Ada yang udah selesai ya? Belum, tapi nanti saya periksa sekalian. Mungkin selain ini kali ya, selain puasnya kali ya, jadi pokoknya nanti saya kasih versi nunya, saya kasih waktu kalau ada yang masih belum ngumpulin. Tapi kayaknya tengah tengah sudah sini. Jadi ini penting, videonya nanti saya upload. Saya upload karena ini lumayan lumayan susah ya. Nggak susah, tapi lumayan ribet. Jadi harus dipelajari dengan benar-benar. Ini video-videonya saya upload dan saya akan kerja lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, ya gapapa, ini udah mau selesai. Iya, udah tinggal tanya jawab. Ada lagi yang mau tanyakan dulu di sini? Iya, tetap semangat belajar ya. Doakan sebentar lagi kakak kelas kita akan datangkan 3 atau 4 ya, itu mau UN ya. Jadi doain semoga semuanya lulus dapat ijazah SMA. Amin. Semoga kita juga yang di ini bisa nyusul ya, ke depan lah pasti. Oke, saya belum, ya mbak. Nah, saya bingung nih, mbak Titi ini kan katanya masuk angkatan 6, terus tiba-tiba masuk angkatan 5 ya. Jadi kalau nanti tesnya ngerjain lagi gimana?
Tapi coba kerjain aja, nanti saya tanya Pak Hasan dulu kali. Banyak Pak Hasan, Mbak Titi. Ini juga bingung nih. Kalian dulu di angkatan 6 udah saya lihat kan. Terus saya nilainya gimana nih angkatan 5 angkatan 6? Oke. Amin, semoga cepat terus. Semua cepat. Ini ya, cepat. Ikut UNAS. Bisa dapat ijazah kan, bisa sudah bareng-bareng kan, seru sudah bareng-bareng. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita tutup. Kasih ini yang mau baca. Alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Nanti Mbak Titi coba tanya Pak Hasan deh. Nanti kalau saya ketemu Pak Hasan saya coba tanya. Ngerjain UTS lagi atau nanti kalau ngerjain UTS lagi saya kasih soalnya. Oke. Terima kasih semuanya sudah ngikutin kelas ini. Kenapa Pak? Oke, ya, nanti tanya Pak dulu, Pak, saya perlu ngajuin UTS lagi nggak? Ini baru masuk nih di angkatan 5, jadi ini. Terus Pak juga nggak ngabari saya, tiba-tiba. Udah langsung masuk angkatan 5, jadi saya juga bingung. Oke, okay. Tapi nggak apa-apa, nanti coba tanyakan saya jadi bahasa. Oke, okay, jatuh dulu ya. Kelas ini. Terima kasih semuanya. Selamat libur. Selamat libur bagi yang libur. Mau kerja lagi, kerja besok pagi-pagi terlambat dan masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.